Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pemula, video inspirasi bagi pemula. Baik teman-teman, masih di tema yang sama yaitu review gaji YouTuber. Kali ini saya akan mereview gaji seorang YouTuber asal Malaysia atau asal negeri jiran, negara tetangga ya teman-teman, yang masih serumpun yaitu suku Melayu. Nah, kira-kira berapa sih penghasilan terbesar dari YouTuber dari Malaysia ini ya teman-teman, dan kira-kira berapa jumlah subscribernya, akunnya dibuat tanggal dan tahun berapa. Simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi Social Blade. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di aplikasi Social Blade dan saya sudah membuka YouTuber nomor 1 asal Malaysia ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat dari bannernya. Ini Pierce YouTube Channel and Malaysia ya teman-teman, dan di sini juga dia sudah mendapatkan jumlah subscriber itu sebanyak 16,3 juta subscriber, dan ini untuk bannernya Upin Ipin ya teman-teman, dan untuk profilnya juga Upin Ipin. Nama channelnya yaitu Les Kopakyu Production. Nah, Les Kopakyu Production ini selama membuat akun YouTube sudah mengupload sebanyak 1467 video dan jumlah views-nya yaitu 8 miliar 171 juta serta tipe channelnya itu hiburan ya teman-teman, dan dibuat pada 9 November tahun 2009. Oke teman-teman, ini menurut ranking Social Blade, Les Kopakyu Production asal Malaysia ini mendapatkan ranking di 4200 teman-teman, dan untuk ranking subscriber terbanyak di dunia YouTuber nomor 1 Malaysia ini berada di posisi 230 subscriber ya teman-teman, subscriber ranking peringkat, artinya dia peringkat 230 ya teman-teman untuk subscriber terbanyak di dunia. Dan untuk views ranknya, ranking video 480, serta ini adalah the first country rank Malaysia, nomor 1 dari Malaysia ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat nomor 1 di Malaysia, dan 116 untuk ranking entertain dunia. Oke, langsung kita review bagi masyarakat Malaysia, ini YouTuber nomor 1 dari negara kalian ya teman-teman. Baik, langsung kita review seberapa besar penghasilan seorang YouTube, akun YouTube Les Kopakyu Production. Kita scroll dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk estimate monthly earning atau estimasi pendapatan bulanan dari Les Kopakyu Production ini. Di sini bisa kita lihat berada di angka 19.000 sampai dengan 304.100 dolar, atau kalau kami ambil kurs rupiah, kita ambil kurs rupiah itu berada di antara 285 juta sampai dengan 4,5 miliar rupiah. Nah, kalau untuk ringgit ini tadi sudah saya hitung yaitu berkisaran antara 89.309 ringgit sampai dengan 1.429.422 ringgit ya teman-teman. Nah, jadi nilai rupiah terhadap ringgit itu memang ringgit terhadap dolar lebih tinggi mereka, karena satu ringgit itu sekitar kalau nggak salah 3.000-an ya teman-teman, 3.000 rupiah. Jadi satu dolar itu sekitar 4,7 ringgit ya teman-teman. Jadi Malaysia mata uangnya lebih, nominalnya lebih kecil daripada kita terhadap pertukaran dengan dolar ya teman-teman. Nah, itulah untuk estimasi pendapatan Les Kopakyu Production, YouTuber asal Malaysia ini. Lalu untuk estimate yield earning atau pendapatan rata-rata tahunan, di sini bisa teman-teman lihat ada 228.100 dolar sampai dengan 3,6 juta dolar, atau kalau kita ambil kurs rupiah itu berada di antara 3,4 miliar sampai dengan 54 miliar rupiah. Dan kalau untuk rata-rata untuk ringgitnya teman-teman itu berada di antara 1.072.184 ringgit sampai dengan 16.921.800
ringgit ya teman-teman. Jadi itu penghasilan YouTuber nomor satu di Malaysia saat ini. Nah baik teman-teman, kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review gajinya? Silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Sekali lagi mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.